balik lagi sama tuh. Ini hari kedua para atlet provinsi Kepri dilakukan pada sesi penuh. Hari ini mereka bersama-sama melakukan pemanasan pagi, ya, mulai dari kegiatan stretching dan pemanasan seluruh komponen fisiknya, mulai dari kepala sampai kaki, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk nanti sore dan malam untuk berlatih teknik. Target latihan pagi ini apa, Prof? Nah, yang pertama adalah warming up, ya, warming up dan juga meningkatkan kembali seluruh komponen-komponen otot-otot di seluruh bagian tubuhnya. Sejauh ini kondisi fisik atlet kita seperti apa, Prof? Setelah lakukan pengukuran lebih kurang sebulan yang lalu, terjadi peningkatan yang cukup baik. Ya. Sebagaimana yang sudah diprogramkan oleh KONI Kepri, di mana selama 7 hari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 seluruh tim yang masih tinggal di Batam yang belum berangkat dan yang memang berpusat di Batam itu berlatih di asrama haji dipusatkan, dan kita bersyukur hari ini kita dapat ilmu-ilmu baru dari Profesor Sarial dan tim, di mana beliau-beliau langsung memimpin latihan pada pagi hari ini. Dan harapan kita, semoga dengan ilmu yang diberikan, program yang diberikan, dapat juga kita terapkan nantinya tanpa beliau di kemudian hari. Iya, saya dari cabur tinju, kita 3 orang yang lolos, 3 atlet tersebut, 2 putra, 1 putri. Dan kita nggak muluk-muluk, ya apa saja sesuai dengan drawing yang bisa kita dapatkan, sesuai dengan persiapan yang sudah kita lakukan, tryout dan berlatih selama kurang lebih 4-5 bulan sudah kita lakukan, dan harapan kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Kepri. Ini. Go.
Yes, tuh. Terus, terus. Ya. Mantap, itu intensitasnya. Cepat lagi, kasih gantung. Ya. Yes, itu terus. Yo. Jam squat. Erika. Jam squat. High jump squat. Jangan berhenti ya. 30 detik. Saya Ali Arabi, perwakilan dari kickboxing Kepri. Ini pagi ini kita programnya melakukan sirkuit sama Profesor Satrial dan tim. Dan beberapa cabang olahraga lainnya. Sasaran latihannya kok pagi ini? Sasarannya adalah speed, endurance, agility. Semua ada endurance-nya, ada agility-nya, eksplosivitas. Semua ada di sini. Jadi udah. Kalau kickboxing lolos berapa atlet untuk pon ini? Kickboxing kita total 6. 4 ring sport dan tatami 2. Pelaksanaan pertandingan di? Pelaksanaan pertandingan kami di Medan. Ke depan lagi, jauhkan ke dada. Bagus. Ayo Anthony, tunduk dia. Time. Sir. Okay. Habis. Wah, rata-rata bisa ya. Oh, jangan ketawa enggak. Coba kau bisa enggak gitu nanti. Kau ketawa-ketawa kau aja enggak bisa. Time. Selamat pagi. Pada pagi hari ini hari yang ketiga untuk atlet di TC penuh di Asrama Haji, alhamdulillah kegiatan cukup padat. Insya Allah semalam sudah disampaikan oleh Pak Sekda motivasi dan begitu pun dari Pak Profesor Sahrial. Dan pagi hari ini anak-anak yang beberapa hari lagi akan berangkat dan ada yang berangkat tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 7. Jadi kita persiapkan semuanya sebaik mungkin sehingga anak-anak atlet yang akan berlaga di PON ke 21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara keadaannya akan fit dan tinggal bertanding. Terima kasih. Total atlet yang lolos PON berapa? Atlet yang lolos PON ini 31 cabang olahraga dan 106 atlet, 54 pelatih dan official kurang lebih 200 lebih yang akan berangkat ke Aceh dan Sumatera Utara. Target kita? Target kita sih insya Allah mudah-mudahan mungkin antara 11 sampai 9 sampai 10 emas aja. Oke, tegak gerak. Kita tepat gerak. Baik, terima kasih adik-adik pada pagi hari ini kita sudah berlatih dan ada arahan dari ketik di sebelum ke rasa berpikir yang lain, berpikir bagaimana arahan daripada coach ya untuk mendapatkan prestasi.
hal-hal yang kecil. Kalau ada persoalan, tolong sampaikan kepada kami agar segera kita bisa menangkan. Jadi di sini dia melek latihan. Ngerti nggak? Dia melek latihan. Melek. Kan supaya nggak ada tenaga. Dia melek kacau gitu. Jadi mungkin pelan ini. Beli apa? Apakah ada Kepri dan Timu? Ada. Mana dia? Ini dia. Kepri! Boleh! Kepri! Juara!